Din, kamu ngapain di sini? Enggak ngapa-ngapain, cuma ini kok panik. Oh, ini enggak apa-apa. Ini cuma acara biasa. Oh gitu. Oke. Kok Dinda lama banget sih gak dateng-dateng? Nah iya, gimana tadi pas ditelepon? Gak tahu, dia tuh tadi mau bilang penting. Tapi malah tiba-tiba nang. Apa itu? Ditangkapnya apa? Gimana sih? Udah jam berapa nih? Ya nanti kita mau beli dia. Iya, kan dia mau ke mall. Iya bener. Mana sih barang ini? Iya. Kok kamu mau beli telepon? Kamu di sini mana? Ada hot news. Hot news ya. Apa-apa? Jadi telepon dari sama kamu tadi kan? Iya. Terus tiba-tiba, itu kan aku di depan itu kan puskesmas. Iya. Aku tuh lagi jalan di sana dari ibuku. Tiba-tiba dari ibu tuh aku ini. Suara apa? Suara kan, kayak kenapa kok bisa aku tangis kayak gitu kan? Siapa yang kena HIV? Nggak tahu kan, awalnya tuh aku nggak tahu makanya itu aku tuh langsung nguping gitu kan. Terus tiba-tiba kalau itu siapa kalian tahu? Siapa? Anita. Anita beneran? Anita? Iya. Sumpah. Kok bisa sih? Gak dia tahu. Terus kan aku tanya kan. Eh itu apaan? Kertas gitu. Dia kayak bawa kertas gitu kan. Kayaknya sih itu hasil tes positif HIV nya dia. Terus dia bilang kertas apa? Dia bilang, oh gak apa-apa. Bukan apa-apa pasti kok dia bilang gitu. Iya. Pasti dia malu. Malu lah. Emang dia tuh suka pulang malam-malam gitu gak sih? Iya bener. Aku tau tau kemarin jam 1 loh. Itu kan dia di kosan loh. Bener. Kan kosan tuh kan selalu bawa cowok yang berbeda. Bener, udah ganti. Iya, Allah. Ini parah banget sih, ini parah banget. Iya, parah banget sih. Yaudah, kita gak usah deketin dia. Iya, nanti kita ini ketularan malah. Iya, kita tuh takut ketular gitu gak sih? Kalian takut ketular gitu. Iya, takut lah. Gak mau. Orang tuanya udah tau belum ya? Oh ya, emang? Iya, masih ada orang tuanya gitu. Iya, masih. Masih sih, setahu aku masih. Cari kan? Iya, kan dia kan ngekos. Ya, kita tau lah mahasiswa yang ngekos itu gimana. Dinda udah tahu lagi. Udah deh. Benar kemarin Dinda itu nguping pembicaraanku waktu di puskesmas, terus dia sebarin ke teman-teman yang lain. Astagfirullahaladzim, nggak boleh kayak gitu, ah nggak boleh sungkan. Ya udah nggak apa-apa. Tasnya buka, apa jangan-jangan jatuh ya? Ini jatuh di mana? Tuh, gawat. Aku cari. Apa nih? Yang minum yuk. Aku mau mana? Mau mana sih? Mau beli sayur.
Kenapa ya Solo dingin banget ya? Padahal biasanya pas Isa masih panas-panas aja sih. Sumpah kenapa ya badanku ya Allah. Mana bibirnya masih sariawan, gak sembuh-sembuh. Sumpah, aku jadi kepikiran omongan si Anissa soal tusuk gigi itu deh. Ya Allah, aku takut. Dan kamu kan pernah bilang tuh di grup kalau kamu tuh demam. Iya, emang sampai sekarang belum sembuh. Kamu udah cek ke dokter belum? Udah sih, cuma katanya tuh besok atau enggak hari ini gitu cek lab, karena aku kan harus cek lab. Terus katanya hari ini kalau enggak besok itu keluar hasil. Oh. Ya juga sih. Nah itu jika digunakan secara berlebihan, entah siapa
yang ketiga bisa melalui ibunya. Jadi ketika hamil ibu sedang mengidap HIV, anaknya nanti bisa tertular. Kalau dulu saya mau tanya, itu tuh sebenarnya penyebab HIV itu apa aja sih? Untuk penyebab HIV itu biasanya pergaulan bebas kan biasanya perempuan seks. Nah, itu perempuan seks itu secara bebas. Terus yang kedua itu bisa penggunaan jalan suntik yang bergantian. Terus ini itu dan yang tadi seperti cara kemalannya itu bisa melalui perempuan alam dan tadi terkena usahanya. Oh berarti kayak ada cairan itu? Iya bisa ada cairan, apalagi kalau sama-sama terbuka. Iya bisa. Bahaya banget ya berarti. Tapi masih pun begitu, kalian jangan menjauhi orang yang terkena HIV. Kenapa? Karena kita tuh kan kita masih kan saya bilang untuk masalah itu penularannya tidak secara langsung. Nah, bisa melalui tadi ya. Jadi disimpulkan bahwa penyebaran itu tidak melalui transmisi, hanya melalui beberapa penyebab tadi kan. Nah, tetapi untuk penderita HIV tidak boleh menularkannya melalui hal-hal yang saya sebutkan tadi. Begitu. Untuk pencegahannya kalian bisa memeriksanya di puskesmas atau di rumah sakit yang ada. Jadi bisa mencegah sebelum menjadi AIDS. Kalian gak denger tadi? Kamu tuh jahat banget, sumpah. Masa tau gak sih yang waktu aku sayawan, terus aku pake segigi di kambing. Oh tadi aku gak mau ngomong, iya kan itu dia duluan, kenapa ada sengaja dibalikin? Jahat banget gak sih? Itu kan emang tau gak.